Presiden Joko Widodo bersama istri dan tiga anak serta menantu Minggu malam mengisi waktu mudik dengan menonton film di sebuah mal di kota Solo, Jawa Tengah. Namun kedatangan Presiden Jokowi dan istri tidak bersamaan dengan kedua anaknya. Anak bungsu Jokowi, Kahiyang Ayu, dan anak tertua Jokowi yang baru saja menikah, Gibran Raka Buming Raka, bersama istri Selvie Ananda tiba terlebih dahulu. Presiden Jokowi dan istri serta anak bungsunya Kaisang Pangarep tiba dengan pengawalan ketat pas pampres. Jokowi enggan berkomentar saat tiba di bioskop itu. Sejumlah warga yang berada di sekitar bioskop meminta foto bersama. Jokowi bersama keluarga menonton film komik A Casino King Part 1 yang bercerita tentang petualangan 8 agen yang ditugasi Indro Warkop untuk membongkar sosok The King yang diperankan Sofia Lachuba. Dipersilakan memasuki ruangan teater.